beberapa hari kemarin tuh aku libur bikin video, dan kemarin itu kan aku tuh sisa upload videonya tuh apa ya, record dulu, udah record pulang baru diupload, karena di sini emang gak ada jaringan banget. Jadi kemarin tuh hasil itu beberapa hari yang lalu pokoknya. Nah kalau kemarin tuh emang video lama juga sih, dan sekarang aku mulai beraktivitas lagi ke hutan. Tadi tuh di rumah nggak hujan, tapi sampai sini hujannya deras banget, nyampe basah kuyup. Untuk bawa baju setelan salinan, dan aku sekarang sama bocil sekolah sama Devin ikut, jadi udah aku ajak, karena emang sekolahnya juga udah mulai libur sih, ntar sekolah lagi di hari Senin. Dan sekarang kita mau ke rumah pohonnya langsung, daripada nunggu-nunggu kan soalnya banyak geluduk juga, banyak petir, jadi suka jadi langsung aja jalan. Dia selalu sedih gitu ya setiap dia dibawa kesini, kalau nggak kena hujan badai ya panas banget. Dia sempat ngeluh sih waktu panas banget itu, dan sekarang pas dibawa lagi hujan, serem banget. Aduh mah, jalannya juga becek banget, dan aku baru nyuci sepatu lagi. Okay guys, tuh jadi emang benar-benar deras banget hujannya. Lihatin tuh di sana berkabut, parah sih, mantap juga. Wow. Okay guys, jadi emang sampai saat ini nih yang jadi kendala aku tuh cuma satu di kamera, karena kalau misalkan hujan ya kayak gini repotnya, harus pakai daun pisang segala macam untuk melindungi diri. Dan kalau ngelindungin diri sih enggak, aku tuh punya mental yang dapat kiriman dari abang Awaludin. Nah ini sekarang kameranya harus diamankan banget, kalau enggak ya rusak, jadi aku nggak bisa record video lagi. Dan kadang juga kendalanya kalau misalkan hujan itu handphonenya sering ngembun. Tuh kan, ngembun beneran tuh. Bentar dulu. Aduh mama. Yeah, ngembun juga dia. Gimana? See you ntar di rumah pohon aja, kalau nggak di perjalanan selanjutnya. Bye-bye. Okay guys, sampai sekarang juga hujannya belum deras-deras. Belum rada-rada. Astagfirullah, banjir. Ya Allah, sepatuku baru dicuci, udah basah lagi, udah kotor lagi. Kalinya banjir di situ tuh, yang coklat. Mama. Jatuh. Kalinya banjir guys, astagfirullahaladzim. Terus banget, aku bisa nyebrang nggak ya? Soalnya yang tempat aku nyebrang ada kalinya itu tuh, biasanya cetek banget, dan sekarang ini banjir banget. Ya Allah, subhanallah, kalinya nyampe atas. Maksudnya airnya nyampe atas, bukan kalinya yang nyampe atas. Wah mama, ya Allah, semoga aman deh. Mana aku bawa bocil lagi tuh. Ayah, ya Allah, sumpah aku merinding banget kalau misalkan ngeliat kali-kali banjir. Bener banget firasat aku, kalinya banjir tuh. Astagfirullah, takutnya bisa ke sana akunya, tapi bocil petualangnya gimana, mana bawa tas carrier lagi. Mau nggak mau ini nyebrangnya pasti sebagian pinggang deh. Ya Allah, sumpah tadi aku teriak-teriak karena aku takut kanyut, padahal aku di atas. Ya Allah, serem banget sumpah. Aku dibanding takut yang lain, aku lebih takut sama air banjir. Gede banget lagi. Innalillahi. Semoga selalu dalam lindungan Allah ya guys. Bismillah. Semoga gak kenapa-napa. Allahu Akbar. Bener yang apa aku bilang. Terusin dulu daunnya. Itu kalinya banjir, jadi aku tuh harusnya nyebrang dari sini ke sana tuh, tapi banjir. Ya Allah, banjir banget, banyak geluduk lagi. Ini antara harus nunggu, tapi harus nunggu tuh harus berapa jam, dan nunggunya juga nggak boleh di sini karena di sini juga sering kena banjir tuh. Lihat tuh, paling nunggunya di atas sana, dan kalau nggak mau ya harus pulang lagi dan balik lagi besok.
semoga besok cuacanya cerah. Ya Allah, udah jauh-jauh, kasihan banget bocil. Tapi nggak apa-apa deh, yang penting sudah berusaha. Dan setiap orang yang mau berusaha pasti ada jalan. Semangat buat kita. Oke guys, jadi aku tadi kan keinget jalan satunya, tapi muter agak jauh sih. Dan pas mau ke jalan yang satunya itu, aku lihat banyak banget pohon, bukan pohon sih, ya di pohon banyak jamur maksudnya. Kita lihat ya. Oh tuh guys, ini jamur kuping. Wow. Ada banyak lagi tuh di sana. Ini jamur-jamur kerikil. Jamur apa namanya? Kerikil apa kerikil, nggak tahu aku. Tapi ini jamur bisa dimakan kok. Tuh. Ini juga lumayan, ntar aku ambilin kalau misalkan bisa nyebrang ke sana, aku ambilin buat masak. Mantap ini. Tuh, kita lihat sebelah sini. Ini guys, pohonnya. Tuh, ini jamur-jamur yang bisa dimakan semua tuh. Sampai sana dong. Tuh. Oke guys, dan ternyata di sini juga banjir. Harusnya gede banget lagi. Banyak banget geluduknya. Asli hari ini benar-benar terasa banget berpetualangnya, karena yang harusnya jalan yang dari sana langsung ke sini itu pakai muter dulu dari sana balik lagi terus ke sana muter baru nyampe di sini, karena di situ banjir banget, kalinya gede banget. Kalau misalkan diseberangin itu nyampe segini, ini aja nggak terlalu deras banget menurutku. Biasanya kalau misalkan deras banget itu nyampe nutupin kebunnya, dan tadi benar-benar capek banget, kerasa capeknya. Mana bawa adik juga kan, jadi gimana caranya berpikir keras supaya bisa sampai tempat rumah pohonnya tanpa harus nunggu besok atau tanpa harus nunggu banjirnya surut. Bukannya egois sih, nggak mikirin adiknya atau apa, tapi kasihan juga kalau misalkan emang harus balik lagi, udah jalan capek jauh. Jadi mau nggak mau harus berpikir keras gimana caranya supaya bisa muterin banjirnya, walaupun jauh dikit, tapi nggak apa-apa lah. Dan bentar lagi aku udah nyampe rumah pohonnya. Sampai tadi harus menyeberangi sungai, walaupun nggak dalam, tapi lumayan deras sih. Sampai kotor sepatunya, banyak banget pasirnya. Ntar kita buka dulu motornya aja.
di bawah rumah pohonnya terus juga. Tapi emang kalau yang kan itu tuh di kalisannya itu banjirnya karena dia jalurnya kayak gini loh, dari sini banjir, yang ini terus dari sebelah sana juga banjir kan, jadinya jadi satu pas ke sana jadinya meluap gitu airnya. Tapi di sini sederes-deresnya dan sebanjir-banjirnya nggak pernah nyampe atas. Hey guys, jadi aku capek. Tapi gak apa-apa lah, lumayan kekurangan hari ini. Jadi walaupun basah-basah, bajunya sih gak basah, cuma selamanya aja jadi sampai pinggang basah. Jilbabnya enggak. Dan ini masih gerimis sih, dan aku belum makan sama adik aku. Jadi mau nyari kayu bakarnya dulu. Sebenarnya kayu bakarnya ada, cuman sedikit dan gak cukup menurut aku kalau buat masak. Jadi kita cari kayu bakar dulu, kalau misalkan mau nyari kayu bakar baru kita salin. Jadi kalian angetin badan gitu.